mungkin sudah tidak sanggup lagi berdiam diri. Penerbit dan pengarah filem terkenal Yusri Abdul Halim melahirkan rasa kecewa dengan syarat wajib yang diletakkan oleh stesen televisyen yang mensasarkan pemilihan seseorang pelakon berdasarkan jumlah pengikut di media sosial. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menyuarakan perkara tersebut di akaun Twitternya, Yusri ternyata tidak bersetuju dengan implementasi syarat tersebut dan memberikan pandangannya tersendiri. Apa kriteria untuk pelakon drama TV? Jumlah pengikut, pempengaruh. Tahun 2021 saya cadang kepada penerbit untuk tukar pelakon utama sebab tak boleh bawa watak. Selepas 3 hari memulakan kerja penggambaran, mulakan semula penggambaran. Tetapi penyiar tetap mahu pelakon itu. Saya pula yang ditukar. Situasi drama televisyen tempatan adalah angkara penyiar itu sendiri, katanya. Pengikut Yusri di Twitter juga turut tumpang meluahkan rasa kesal dengan situasi yang berlaku kerana bagi mereka hal ini seharusnya tidak wajar berlaku.